Saya antar ya. Nggak usah deh, makasih. Kenapa? Bapakmu galak ya? Iya. Sudah hampir 20 tahun, FTV yang diproduksi oleh Genta Buana meninggalkan kita semua. Banyak yang merasakan kangen dengan penampilan para artisnya. Bahkan tidak hanya itu saja. Dengan waktu yang cukup lama ini, tentu saja para pemainnya sudah memiliki perubahan yang banyak, tidak diketahui oleh semua orang. Jika dulunya masih single, ternyata saat ini sudah menjadi emak-emak loh. Ada sosok Lisda, Imel Cahyati, Revi Mariska, dan masih banyak lagi lainnya. Berikut pasangan asli pemain wanita Genta Buana Paramita. Number 7. Lisda Oxalis. Genta Buana memang tidak pernah gagal untuk menghasilkan beberapa artis cantik yang terbilang sukses di dunia hiburan. Bahkan meski hanya sesaat saja populer di industri hiburan, nyatanya beberapa pemain wanitanya banyak mencuri perhatian publik. Tidak hanya itu saja, 20 tahun berlalu, media tidak ada hentinya untuk mengorek tentang kehidupan baru dari beberapa pemainnya. Emang ya, pemainnya itu cantik-cantik ya guys. Dari beberapa film yang pernah ia bintangi kala itu, ia sudah sering kali beradu akting dengan rekan seprofesinya, yakni Revi Mariska. Dengan memiliki akting yang menawan dan cukup berbakat, tak heran jika semua itu banyak menyita perhatian publik. Kini Lisda sudah berubah menjadi sosok yang lebih agamis, di mana dalam beberapa potret yang ia bagikan di media sosial sudah sangat jelas jika ia telah memakai hijab. Siapa yang menyangka, sosok wanita kelahiran 21 Oktober 1983 ini kini sudah tidak memiliki pasangan loh, alias janda. Number 6. Penty Nur Aviani. Memiliki wajah yang sangat cantik dan menawan, tentu Penty banyak memiliki penggemar kala itu. Film Genta Buana telah berhasil menghantarkan nama Penty menjadi populer di masyarakat. Namun setelah vakum dari dunia hiburan, kini artis berusia 34 tahun ini tampil lebih anggun dengan mengenakan hijab. Saat ini, kesibukannya hanya mengurus 3 orang anaknya dari hasil pernikahannya dengan Diki Gunawan di tahun 2011 silam. Dulu ya guys, wajahnya itu digadang-gadang mirip dengan Imel. Bahkan seringkali penontonnya itu terkecoh dengan kedua artis cantik ini. Memang sekilas nampak mirip ya, apalagi jika sedang memakai bandana. Memang natural cantiknya. Number 5. Monica Oimardi. Sosok wanita yang kerap kali mendapatkan peran antagonis ini memang banyak dikenal oleh semua publik. Bahkan saat ini karirnya masih saja mentereng meski teman-teman seprofesinya sudah banyak yang berpindah haluan ke bisnis lainnya. Wanita ini lahir pada tanggal 16 Juni 1974. Meski saat ini usianya sudah menginjak 46 tahun, namun perlu diketahui jika wanita ini tidak pernah pudar kecantikannya. Bahkan masih sama seperti dulu ya guys. Tak heran jika banyak menjadi incaran banyak pria. Lantaran mama muda yang satu ini janda guys. Number 4. Catherine Pamela. Siapa yang masih ingat dengan si rambut keriting? Yang pasti kalian semua masih pada ingat dengan artis cantik yang satu ini. Dulunya dalam beberapa film yang dimainkan, Catherine selalu saja memainkan tokoh antagonis hingga peran tersebut menjadi sangat melekat pada dirinya.
Dengan aktingnya itu jelas membuat para penontonnya ikutan menjadi geram dan sangat menikmati alur ceritanya. Saat ini memang sudah hampir 20 tahun ia tidak muncul di layar kaca. Namun setelah diselidiki, ternyata wajahnya ya masih gitu-gitu saja guys. Padahal usianya sudah tidak muda lagi loh. Awet muda berarti nih, kakak yang satu ini guys. Jadi semakin rindu dengan Genta Buana nih guys. Usut demi usut, setelah cukup lama tidak terdengar kabarnya, ternyata Catherine sudah menjadi janda sejak tahun 2019 silam. Number 3. Erina Gidi. Tidak hanya kerap berakting di FTV Genta Buana saja ya guys, namun untuk artis cantik yang satu ini sudah sering juga masuk dalam deretan artis pemain film bergenre laga. Bahkan ia juga pernah bermain dalam sinetron kolosal dan romansa seperti Misteri Gunung Berapi, Karma Pala, Mahabharata, Suratan Takdir, Benci Tapi Rindu, Si Tunggang, dan masih banyak lagi lainnya. Meski saat ini Erina sudah tidak sepopuler dulu yang kerap mondar-mandir di layar kaca, namun ia masih saja seringkali membagikan aktivitas sehari-harinya melalui akun Instagram pribadinya bersama dengan sang suami, yaitu Ferry Hernandez. Dari segi wajah, memang tidak terlihat adanya banyak perubahan seperti yang ada dalam potret-potretnya. Number 2. Imel Putri Cahyati. Bertahun-tahun berlalu, tentunya pecinta sinema layar kaca tanah air masih saja ingat dengan peran apik para bintang FTV Indosiar tahun 2000-an awal. Banyak sederet artis dalam FTV Indosiar tersebut memang hits pada zamannya. Jarang sekali tersorot sebagian besar para pemainnya, kini sudah berubah penampilan. Salah satunya yang bikin publik tercengang yakni dengan perubahan Imel Putri Cahyati, atau yang kerap disapa dengan Imel. Sejak berkarir di dunia hiburan, memang sosok wanita yang satu ini kerap kali mencuri perhatian. Namun, baru-baru ini Imel kembali menjadi sorotan lantaran diketahui mantan istri dari Sirajuddin Mahmud, pria yang merupakan suami dari pedangdut Zaskia Gotik. Sederet FTV yang pernah ia mainkan kala itu seringkali menguras air mata penontonnya. Apalagi saat dipasangkan dengan lawan mainnya, yakni Afdal. Sontak hal itu bikin baper seantero pusat ya guys. Meski lama tidak muncul di layar kaca televisi, wajahnya masih tidak ada perubahan. Namun dari penampilan, ia mulai hijrah dengan mengenakan hijab. Saat ini, Imel sedang menjadi owner butik ternama di Bandung. Number 1. Revy Mariska. Memang pada dasarnya kehidupan manusia itu bagaikan roda yang berputar. Kita tidak tahu seperti apa kehidupan yang akan kita jalani ke depannya. Entah akan lebih bahagia atau bahkan sebaliknya. Sebagai makhluk kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Semua itu sudah diatur oleh Sang Maha Kuasa. Sosok wanita cantik yang satu ini pastinya sudah tidak asing dilihat. Bahkan dengan menyebut namanya saja sudah hampir semua orang mengenalinya. Tidak hanya bermodalkan kecantikan yang ia punya, tapi dengan kepiawaiannya dalam berakting, ia banyak dikenal warga. Revy Mariska adalah artis yang pernah membintangi film kolosial yang ditayangkan di Indosiar. Pada tahun 2003 sampai 2007 silam, dirinya sempat meraih kesuksesan yang sangat luar biasa. Hampir seluruh judul film kolosial yang tayang, pastinya ada sosok dirinya. Tak heran jika pada saat itu kehidupannya terlihat sangat mewah, bahkan glamor.
Namun setelah produksi film Genta Buana tidak menayangkan film itu lagi, karir para artisnya merosot. Bahkan bisa dibilang hilang bak ditelan bumi. Wajahnya yang dulu kerap mondar-mandir di layar kaca sudah tidak terlihat lagi. Jika dulunya kalian taunya Revi sedang dekat dengan lawan mainnya yaitu Temmy Rahadiani guys, ternyata di tahun 2018 silam, ia sudah memutuskan untuk menjatuhkan hatinya pada salah satu pria yang bernama Muhammad Taufik.